Halo guys, balik lagi di channel Rajan Gaming. Kali ini kita bakal ngelanjutin permainan One Punch Man War guys. Seperti apa kelanjutan serial dari game ini guys. Let's go, kita langsung kalahkan para monster-monsternya ya. Let's to the game. Oke, nah kita menuju kemana nih guys? Nah, selamatkan semua korban tiba di area quest. Oke, King sekarang sudah berada di area quest. Nah, apakah ada korban di sini, guys? Coba kita lihat, guys. Apakah ada korban di sini? Oke. Nah, hebat sekali King ini ya. Dengan jentikan jari aja dia langsung bisa, guys ya. Nah, cepat pergi mengungsi. Oke. Nah, oh hebat sekali Kingnya ini. Oh, ini di mata para itu ya, di mata para korban-korban. Di mata para warga ya, King ini jadi sangat kuat sekali guys. Nah, kita menuju kemana lagi? Nah, jalannya aja santai kayak gini guys. Nah, waktu itu masih ada warga yang terkubur di bawah reruntuhan, tentu saja. Nah, mana lagi? Nah ini guys, pakai jentikan jari kayak gini guys. Ah kan, hebat sekali. Apa kan telah menyelamatkanku. Cepat pergi mengungsi. Oh, full kali Kingnya ya. Oke guys, aku masih ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Oke, sekarang mana lagi King? Ayo King, mana lagi King? Let's go King, kita hancurkan mereka King. Oke, kita coba yang ini guys. Nah, ada orang lagi di sini guys. Nah, cepat pergi mengungsi. Oh, bagus sekali guys. Sekarang saat itu pula Pak Shin Man datang, tapi Pak Shin Man sama sekali tidak tahu kalau apa yang dihadapi. Oke guys. Nah, datang si Pak Shin Man untuk melawan King guys. Let's go, kita hancurkan Pak Shin Man ini ya. Let's do the game. Oke, Pak Shin Man melawan King guys. Apa yang akan terjadi? Kita pakai King Yanjin nanti ya guys ya. Mantul sekali. Oke guys, sekarang kita gaskan melawan si itu. Oh, serangannya guys tuh kayak gitu guys. Iya. Oh, pandangannya membutakan itu ya. Iya. Iya. Takut dia kan? Simen takut dia kan? Pakai King Engine guys. F apa nih F? Coba F apa F? Oh, gimana ini guys? Kok Kingnya santai kali? Santai kali dia. Mau ngindar pula dia King ini. Oh, F ini. Ini nangkis F-nya guys. Oke lah, kita tangkis aja lah dia. Bisa nggak lo? Nggak bisa lo. Ada penghalangnya coy. Mamam tuh. Mamam tuh.
Oke, langsung kalah dia kayaknya, guys. Guys, bagus sekali kekuatan kingnya, guys ya. Nah, apa yang akan terjadi, guys? Oh, King Engine, guys. King Engine. Langsung kalah dia, guys. Kena King Engine ya, luar biasa sekali, guys. Tanpa bertarung, tanpa berkeringat, King Engine langsung mengalahkan si Vaksin Man. Oke, guys, langsung kita kalahkan para monster-monsternya, guys ya. Nah, sekarang kita menuju ke tempat monster Skibidi, guys. Nah, apakah ada monster Skibidi di One Punch Man War ini? Nah, ayo kita kalahkan monster Skibidi-nya ya. Skibidi, 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 pop, pop. Oke, kita langsung menuju ke itu ya, guys ya, ke kota apa? Mana ini tempatnya? Kita menuju ke kota ya. Pergi ke lift lantai 2. Tidak, kita menuju ke kota Z, guys. Kita cari Skibidi-nya ya. Apakah ada di sini Skibidi, guys? Let's go. Nah, kita menuju ke kota Z. Kita lihat apakah di sini ada Skibidi, monster Skibidi, guys. Oh, let's go. Kita menuju ke tempat monster Skibidi ini, guys. Nah, di sini di kota Z ini banyak tempat-tempat berjualan, guys. Karena di sini adalah shopping ya, shopping district atau pusat penjualan apa ya. Oke, let's go. Nah, ini ada tempat barber, guys ya. Nah, di sini ada ini ada pejalan kaki yang tampak terengah-engah, guys. Coba kita tengok dulu. Kita lihat dulu dia apa. Hah? Ada apa di sana? Ada monster yang merusak. Oh, ternyata ini dia monster Skibidi toilet, guys. Let's go, kita hancurkan monster Skibidi toiletnya ya. Oke, apakah kita bisa pakai king? Ternyata nggak bisa, guys. Oke, langsung kita bergabung melawan monster Skibidi toilet. Bisakah lightning mag ini mengalahkan monster Skibidi-nya, guys? Ayo kita hancurkan dia ya. Oke, ini dia lightning mag. Kita kasih mamam monster Skibidi. Oh, jangan monster Skibidi. Oh, monster Skibidi, jangan dong. Oke. Skibidi, papa, Skibidi, pip, pip. Oke, guys. Mamam tuh monster Skibidi. Kasih mamam lagi. Oke. Apa yang terjadi? Skibidi. Dia ngecar, guys. Ngecar dia, guys. Gimana nih, guys? Oh, dia mengeluarkan air dari dalam toiletnya, guys. Oh. Serangannya luar biasa ini, guys. Macam mana? Oke, untung aja dia udah ini ya, guys ya. Udah ini. Kita kasih mamam. Oke. Mamam tuh. Oke, guys. Kita udah bisa mengalahkan si Skibidi. Apa yang terjadi? Nah, langsung kalah dia, guys. Mantap, teman-teman. Kita udah dapat mengalahkan monster Skibidi di One Punch Man War. Oke. Nah, itu dia, guys. Justice Reinforcement. Nah, jadi ya, begitu ya.
Nah, buat teman-teman yang ingin menyelesaikan misi gadis, gadis apa nih? Pejalan kaki. Wah, kekuatan monster sepertinya masuk bencana level god yang hanya ada dalam legenda. Bodoh, saya tidak mungkin apa. Oh. Oke, benar dikalahkan dengan gagah berani, guys. Nah, ya. Nah, oke, guys. Sekarang kita coba cari misi yang lain, guys. Coba kumpulkan token misteri, guys, ya. Nah, buat teman-teman yang jadi kalau di sini ya, kalau di kota ada seorang gadis yang di jembatan itu, guys, nah, yang mau mencari buku manga. Nah, buku manga itu, guys, kalau kita cari di kota Z itu nggak ada bukunya, guys, ya. Jadi kita harus mencarinya di mana? Nah, jadi kita cari bukunya itu di kota A, guys. Nah, ya, di kota A nanti kita ada di toko buku kota A itu, pilih yang pertama. Nah, kalau pilih yang pertama pasti dapat itu misinya, ya, pasti bisa mengeluarkan misinya, ya. Oke, menyelesaikan misinya. Nah, oke, guys, mungkin sampai di sini dulu episode video kita kali ini, ya. Buat yang ingin mendukung, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Razan Gaming. Ciao.